biasa kan kadang kio ya gitu. Ya, si sabarlah sebentar lah ya. Kadang kuduk-kuduk ulang. Sami-sami. Lalu ya, karena barang-barang kan susah laku katanya, ada stigma dari masyarakat bahwa taunya pasar libur. Nah, pasar libur kemarin katanya tanggal 6 pasar libur, makanya istilahnya situasi kayak gini kan istilahnya. Yang dominan ya mungkin satu hari dua hari pun mungkin udah tahu pasar buka lagi, mungkin biasa lagi ya. Kebanyakan kan yang jualan biasa-biasa yang sehari-hari itu kebanyakan. Ini penurunan pendapatan berapa, Pak? Hampir 60%. 60%. Biasanya pendapatan sehari berapa? Pendapatan sehari biasanya 10 juta. Kadang-kadang ya rata-rata lah 8 juta lah. Sekarang hampir paling 3 juta setengah. Ya. Dengan sampai 4 juta susah, Pak. Tapi sekarang hari ini nih. Hari ini. Pas tanggal 6 ini. Ada juga satu karung belum jual, satu karung. Satu isang. Ya mungkin besok atau bisa mungkin udah tahu pasar biasa lagi, mungkin ya orang pada ini pada kasih tahu ke orang-orang yang lainnya gitu. Jadi takutannya misalnya dari kemarin-kemarin tuh ada agak mendingan, adanya takutnya itu tanggal 6 itu liburin. Pak, nama siapa, Pak? Pak Haji Asep. Haji Asep, pemilik kios beras apa ini, Pak? Yang dibatasi itu, kalau enggak kan orang nyerbu kota, Pak, dalam jam-jam waktu sekian ini. Nah ini mana-mana, Pak, bantosnya terutama di keluarga, di lingkungan. Namun ayo orang kampung orang lah pulang mudik gitu ya. Itu yang harus diwaspadai. Isi orang sehat, dari orang dongkap mereka ada yang kena. Iya, dari luar ini ayat 2 ya. Salakawi. Baru hari ini berarti betina 2. Namun liar. Iya. Tadi bayangkan. Ibu. Tapi ya kan para pemuda yang si pembeli pasarnya mah kebanyakan kemarin dari pasar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.